ayah-ayah ibu-ibu sekalian yang ada dalam, sebut dah kot tajuk ni, kan tak sebut lagi? Soalan 40 orang dalam satu majlis. Tanya lagi. Tak lagi, no? Baik. Dalam surau kita malam ni ada 40 orang ada? Lebih, no? 80 orang ada, no? Nah, campur lelaki perempuan 120 ada. Nabi sebutlah satu hadis riwayat Imam Tabrani, apabila berhimpun 40 orang dalam satu majlis, dalam majlis tersebut akan ada seorang wali. Sebut dah kot? Tak lagi? Baik. Nabi sebut, apabila berhimpun 40 orang dalam satu majlis, dalam majlis tersebut akan ada seorang wali. Maknanya kalau malam ni ada 40 orang, akan ada seorang wali. Kalau 80 orang, ada dua wali. Kalau malam ni campur lelaki perempuan 120 orang, ada tiga wali dalam majlis kita malam ni. Allahu Akbar. Tapi rasa ada tiga orang sahaja, macam 100 lebih nampak gaya ni. Maknanya ada tiga wali dalam ni. Allah. Tunggu dalam tu. Sebab tu, pernah dengar tak orang tua-tua dulu kata baca Yasin 40? Kenapa tak? Pernah fikir tak bersifar 40? Inilah jawapannya. Kerana bila 40 orang, akan ada seorang wali. Wali ni jangan silap faham tu lah. Bukan jenis duduk terbang atas udara, hilang di tati, muncul di Mekah. Jenis ambil ayak tuang dalam petrol jadi minyak. Bukan hak tu lah. Wali ni maksudnya kekasih Allah. Antara kelebihan wali Allah ini, doanya makbul. Doanya makbul. Sebab tu kita minta poin mudah dia macam ni. Bila mari kuliah, mari tempat yang ada 40 orang ke atas, ada seorang baca doa. Nak minta semua sekali sebut amin. Semua sekali sebut amin. Termasuk adik-adik kita yang kecil-kecil ni. Sebab apa Ustaz? Wali ni ada yang makruf, orang semua kenal. Ada yang mastur, siapa pun tak tahu. Hatta diri dia sendiri pun tak tahu kata dia tu wali. Jadi bila semua sebut amin, wali tu kata amin, Allah makbulkan doa dia. Semua mudah-mudahan dapat manfaat. Sebab tu ayah-ayah pergi semayang di masjid, kita minta tunggulah sampai habis macam doa. Ni habis semayang cungit balik, habis semayang cungit balik. Tunggulah sampai doa. Boleh jadi ada seorang wali bersama dengan kita waktu semayang tu. Dia sebut amin, semua dapat manfaat. Ayah-ayah semayang Jumaat, tunggulah sampai habis doa. Berapa ramai wali dalam majlis tersebut. Kita doa banyak sangkut. Minta doa nak apa Ustaz? Nak hidup bahagia, sangkut. Minta doa nak kaya, sangkut. Minta nak menikah dua, sangkut. Semua sangkut. Sebab apa sangkut Ustaz? Antara punca sangkut, makulu haram, makan benda haram. Wa masyurabu haram, hak minum pun haram. Wa malbasu haram, hak pakai pun ada haram. Wa ghuziya bil haram, perut dia penuh dengan benda haram. Fa anna yustajabulah, macam mana Tuhan nak terima? Hadis sahih riwayat Imam Muslim.